Saudara, pasca Peggy bebas, keberadaan Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Hingga kemarin Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki atas dugaan penganiayaan dan keterangan palsu. Hari ini, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon kembali mencoba menemui Rudiana untuk mengonfirmasi sejumlah informasi untuk kesekian kalinya. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit telah memerintahkan Divpropam Mabes Polri Irwasum untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Vina dan juga Eki yang belum juga kunjung tuntas sampai saat ini. Kapolri berjanji akan melakukan penanganan kasus ini secara transparan dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Hari ini kami akan melakukan penelusuran kali kesekiannya untuk berusaha menemui Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan, tempat di mana Ibtu Rudiana bertugas. Iya, dari kemarinan coba untuk nyari apa namanya Pak Rudiana tuh. Pegel Pak. Pegel kenal Pak? Iya, tanyain terus ya. Iya. Terus jawabnya gimana? Iya. Oke deh. Ya udah Pak, kita izin ambil gambar aja biasa. Di luar Pak. Iya. Biasa. Ya, ambil gambar. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Ya. Tapi emang udah sejak lama ya Pak sini tuh ya. Apanya? Udah nggak berangkat tuh. Dinas setiap hari Pak. Oh dinas. Dinas. Di sini aja. Polres ke sini, Polres. Bolak balik Polres ke sini. Iya Bapak, orang dinas ya. Kok nanyanya kayak itu? Ya enggak, maksudnya barang. Orang di sini pasti Polres, Polsek. Jurusan bukan di Koramil. Ya iya, pas saya juga enggak nanya di Koramil. Pas saya barangkali lamanya di sini gitu. Berapa jam biasa di sini? Dan itu kenapa saya nanya Rudiana? Kan kelihatan, Pak. Makanya saya nanya yang kemarin-kemarin tuh, bukan besok-besok. Kemarin-kemarin biar rata-rata gitu. Biasanya cuma datang masuk pengarahan Polres. Mana gitu, tiap kali juga. Oke. Siapa? Izin Pak, di luar aja ya Pak. Kami telah masuk ke Polsek Kapetakan untuk mencari keberadaan Ibtu Rudiana, namun tak membuahkan hasil. Petugas yang sedang piket mengatakan kepada kami, Ibtu Rudiana kadang bertugas di Polres Cirebon Kota ataupun di Polsek Kapetakan. Saat ini, kami belum juga dapat melihat aktivitas pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri, Irwasum, Divisi Propam Mabes Polri yang telah diterjunkan oleh Kapolri untuk memeriksa ulang dan membuat kasus ini secara terang benderang. Kompolnas memastikan akan mengawal pelaporan ayah Eki Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri oleh terpidana kasus Vina. Kompolnas meminta kuasa hukum terpidana memberikan bukti kuat terkait dugaan penganiayaan dalam penyelidikan kasus Vina. Ayah mendiang Eki Cirebon, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan kekerasan pada ketujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Isinya siapa menjadi penting, buktinya apa juga penting. Kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ke Bareskrim Polri atas dugaan kasus penganiayaan dan keterangan palsu yang dilakukan kepada narapidana kasus Vina 8 tahun silam. Dalam laporan, kuasa hukum menyertakan sejumlah bukti penganiayaan dan keterangan palsu yang dilakukan Ibtu Rudiana hingga menyeret 8 orang ke dalam penjara terkait kasus Vina. Kuasa hukum memastikan terpidana kasus Vina tak mengenal Ibtu Rudiana sehingga mereka tak tahu motif Rudiana memberikan keterangan palsu. Ini terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lain, ya. Jadi itu kira-kira begitulah kita ini. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang menganiaya? Oh ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya. Pengakuan.
pengakuan dan saksi. Dan ini masih ada bekasnya. Dan masih ada berkasnya. Ada banyak. Cari aja di Google banyak gitu kan itu kan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri telah menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk terkait proses hukum di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kendati terjadi 8 tahun lalu, Kapolri bilang, Polri memiliki kewajiban untuk mengungkap kejadian sebenarnya secara terang benderang. Kapolri pun menurunkan Propam dan Itwarsum untuk mengungkap kasus dan membantu penanganan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Tak hanya melaporkan Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki juga melaporkan 4 orang saksi kunci, Aep, Dede, Pasren, dan Kahvi ke Bareskrim Polri atas dugaan keterangan palsu. Aep dan Dede menjadi saksi yang memberikan informasi kepada Ibtu Rudiana soal pelaku yang membunuh Vina dan Eki. Sementara Ketua RT Pasren dan anaknya Kahvi menyangkal keberadaan 7 terpidana di rumahnya pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, tim kuasa hukum mengirimkan surat permohonan perlindungan ke Kapolri, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Mereka meminta perlindungan dan pengawasan selama berlangsungnya sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada Rabu pekan depan. Tim kuasa hukum berharap sidang PK Saka Tatal dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan independen. Kapolri memerintahkan Bareskrim, Itwasum, hingga Propam untuk memberikan atensi khusus kasus Vina dan janji akan membuka kasus ini transparan ke publik. Sementara pasca pergi bebas, terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri atas dugaan kasus penganiayaan. Lantas apakah Polri ini atau instruksi ini bisa menjadi membuat kasus ini lebih transparan di tengah isu adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyidikan kasus Vina 8 tahun silam, saudara? Kita akan bahas bersama dengan mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, dan kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal, Titin Priyalianti. Selamat petang, Pak Arief, Bu Titin. Selamat petang, Mas Brahim. Baik. Selamat petang. Saya ingin ke Ibu Titin. Bu Titin, apakah Saka Tatal juga mengalami penganiayaan pada 8 tahun silam yang diduga dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Saka Tatal mengalami penganiayaan yang luar biasa pada saat setelah ditangkap. Saka Tatal menyatakan dia mengalami tidak saja penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga di saat di Polda. Tetapi Saka Tatal tidak bisa menceritakan secara spesifik siapa yang menganiayanya. Waktu itu Saka Tatal masih 15 tahun. Yang Saka Tatal ketahui, dia dipukuli, dia disetrum, mohon maaf, dia disuruh minum air seni oleh petugas kepolisian, baik yang berpakaian petugas kepolisian lengkap maupun memakai pakaian preman. Hanya itu yang diceritakan Saka Tatal, tetapi secara spesifik kalau ditanya siapa anggota namanya, Saka Tatal tidak bisa menjelaskan. Yang penting dia memahami itu saya digebukinnya sama anggota kepolisian. Ini kan laporan soal dugaan penganiayaan juga dilaporkan oleh terpidana lain. Apakah ada spesifik ingat sosok Ibtu Rudiana saat itu, Saka Tatal? Saka Tatal mengetahui namanya Bapak Rudiana ketika hadir di persidangan. Oh. Tetapi secara spesifik misalnya wajahnya seperti apa. Okay. Kalau waktu itu Saka Tatal, kamu gak bisa ingat siapa yang mukulin. Saya kan nahan sakit yang luar biasa, Bu. Saya ngertinya yang mukulin hanya anggota kepolisian, hanya polisi. Baik pakai baju seragam maupun enggak gitu. Okay. Jadi secara spesifik Saka Tatal tidak bisa mengingat siapa yang memukulinya. Tetapi berada di lingkungan Polres Cirebon Kota maupun di Polda Jabar. Oke, okay. Pak. Pak Arief, banyak laporan sekarang udah muncul saat ini terpidana yang mengaku dianiaya oleh Ibtu Rudiana.
bagaimana Anda melihat ketika ada instruksi dari Kapolri menurunkan Propam Itwasum? Apakah ini indikasi Polri membaca ada dugaan pelanggaran di sini? Ya, seperti yang sudah saya tulis di koran Kompas tanggal 29 Juni ya, Polri segera merespon terhadap berbagai isu pada penanganan kasus ini. Dan ini merupakan standar operating procedure SOP yang harus diterapkan ketika dalam penanganan kasus timbul pertanyaan atau ada keraguan-keraguan dari berbagai pihak terhadap hasil penyidikan Polri. Nah, ini Pak Kapolri sudah memerintahkan dilakukan pemeriksaan turun Bareskrim, Irwasum dan Propam. Ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik. Tentu tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian terhadap semua proses yang sudah dilakukan. Akan ada dua kemungkinan, proper dan improper. Kalau proper berarti semuanya benar, tidak ada masalah. Tapi kan masih dipertanyakan ini. Kemudian kedua adalah tidak proper atau tidak banyak kesalahan. Nah itu nanti akan dikualifikasi kesalahannya itu kesalahan apa? Administrasi, kesalahan prosedur. Kalau improper implikasinya bagaimana? Apakah pada status hukum terpidana saat ini atau seperti apa Pak Arief? Ya seperti yang terjadi pada Peggy. Dilakukan pra-peradilan ternyata salah prosedur. Kemudian kalau ternyata dugaan-dugaan yang selama ini dilontarkan, terjadi tindakan kekerasan di dalam pemeriksaan. Ini kan merupakan satu tindakan yang tidak boleh terjadi di dalam proses penyidikan. Oke. Ya. Ini kalau improper ini soal ke penyidik apakah bisa tiga tadi? Itu Asum, Propam, Bareskrim, beriringan? Ya. Di dalam pelaksanaan tugas kepolisian itu ada tiga tindakan. Pertama, masalah manajemen. Itu nanti tanggung jawab dari Itwasum. Kemudian masalah kode etik, disiplin, tanggung jawab dari Propam. Dan apabila ada pelanggaran pidana, termasuk diantaranya penerapan prosedur teknis, taktis penyidikan, dan penerapan pasal, itu tanggung jawab Bareskrim. Nah, dari tiga unsur ini nanti akan melakukan kajian dan dianalisis. Okay. Apa saja bentuk pelanggaran yang ditemukan. Kalau itu kode etik dan disiplin, maka tanggung jawab nanti akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik dan disiplin oleh Propam. Kalau itu ada pidana, pelanggaran pidana di dalam proses pemeriksaan, maka akan ditindaklanjuti penyidikan oleh Bareskrim. Begitu, Mas Ibrahim. Bu Titin, kalau misalkan saat ini tengah dicari dugaan pelanggaran, apakah itu etik, pidana dalam proses penyidikan yang terjadi 8 tahun lalu, bukti apa saja yang saat ini dikantongi oleh kuasa hukum yang bisa menguatkan dugaan ini, Bu Titin? Sebetulnya tanpa memberikan bukti secara ini kan jelas, Mas, dari BAP. Kalau misalnya yang dilaporkan kan Bapak Rudiana. Bapak Rudiana, walaupun yang disebut Bapak Rudiana, tetapi jabatannya sebagai kanit narkoba itu kan melekat, Mas. Kalau misalnya Bapak Rudiana yang melaporkan di dan tertuang dalam BAP tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 atau 1.5 jam setelah Aibtu Rudiana melakukan penangkapan, sebetulnya kalau misalnya masyarakat biasa bisa nggak melakukan hal itu, Mas? Kalau misalnya Bapak Rudiana itu bukan kanit narkoba, tidak akan mampu sebagai masyarakat biasa, tentu saja tidak akan bisa melaporkan di dalam BAP, tertuang dalam BAP 1.5 jam setelah melakukan penangkapan dengan rincian bagaimana peristiwanya, siapa orang-orang yang dianggap melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, itu kan jelas betul rinciannya, ditusuk dan sebagainya. Kemudian sudah juga melahirkan 4 DPO. Sejak awal, walaupun tanpa memberikan bukti, tetap saja dalam BAP itu sudah ada rekayasa, Mas. Dari mana Bapak Rudiana, misalnya yang orang sipil, mengetahui ada 4 DPO, sementara para pelakunya sendiri belum di BAP. Karena pelaku di BAP pada tanggal 31 Agustus, 2016 pukul 20.20 atau 2 jam setelah Bapak Rudiana
kalaupun itu orang sipil sudah melakukan BAP, sudah tertuang dalam BAP, sudah tahu peristiwanya, sudah tahu DPO-nya. Jadi sebetulnya yang paling paham siapa DPO-nya, siapa pelakunya itu Bapak Rudiana, bukan para pelaku yang pada akhirnya ditangkap tanpa surat penangkapan oleh Bapak Aibtu Rudiana waktu itu, Mas. Baik, ini dari BAP pelapor tapi juga bisa tahu bagaimana detail kasusnya. Pak Arief, kalau dengan catatan seperti ini yang Anda tangkap, ini sudah jelas sebuah pelanggaran atau seperti apa, Pak Arief? Ya, saya tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Titin ya. Saya mempelajari berkas putusan dari pengadilan. Jadi saya teliti betul berkas-berkas, saya baca dari awal kejadian sampai dengan putusan hakim. Jadi kejadian itu kan tanggal 27 Agustus jam 22.00 dilaporkan ke Polsek. Rudiana pun tidak tahu akan kejadian itu. Dia ditelepon bahwa anaknya yang namanya Eki meninggal dunia, sudah di rumah sakit. Akhirnya dia datang ke rumah sakit dan melihat kondisi anaknya dalam keadaan parah. Ada yang patah tangan, patah kaki, kepalanya bonyok. Kemudian dia melihat sepeda motornya. Pada waktu itu dilaporkan, disampaikan bahwa ini kecelakaan tunggal. Oke. Melihat sepeda motornya dalam keadaan utuh. Ingat, Rudiana ini adalah seorang bapak yang anaknya dalam kondisi seperti itu. Kebetulan juga dia seorang polisi, timbul kecurigaan. Akhirnya dia mencari informasi. Setelah anaknya dikebumin, cari informasi. Nah, ini tindakannya dia. Melakukan penangkapan terhadap 8 orang, kemudian melakukan interogasi. Itu sesuai prosedur atau tidak menurut Anda dari sisi reskrimnya nih, Pak Arief? Ya, dia bukan penyidik. Dia hanya mencari informasi untuk memastikan apakah betul ini anaknya kecelakaan. Ternyata dari apa yang dilakukan ini, dia menyimpulkan bahwa ini adalah pengeroyokan. Kemudian diserahkanlah kepada unit reskrim. Okay. Ini tertulis di dalam amar putusan pengadilan ya. Diserahkan kepada unit reskrim tanggal 31 dilaporkan unit reskrim tanggal 31 okay. Agustus. 1 September baru dibuatkan laporan polisi. Maaf saya potong. Anda tampaknya mengikuti betul bagaimana yang tertuang BAP di putusan pengadilan juga. Tapi mengapa ini bisa terkesan kusut ini dan saat ini mengarah ke Ibtu Rudiana? Pak Arief. Inilah yang akan dilakukan oleh tim Itwaspum, Bareskrim, dan Propam. Sebetulnya Rudiana itu ikut di dalam tim penyidikan ini atau dia hanya sampai pada awal, pada waktu dia mencari tahu, memastikan anaknya ini kecelakaan, laka tunggal, atau dianiaya oleh orang sampai meninggal dunia. Okay. Saya pikir sebagai seorang bapak, pasti dia akan mencari tahu. Apalagi dia seorang polisi. Hanya tindakannya Rudiana melakukan penangkapan, melakukan interogasi, itu di luar tugas pokoknya. Di luar tanggung jawabnya. Ini yang harus didudukkan pada porsinya. Jadi sampai saat ini Pak Arief bisa dikatakan ini belum begitu jelas. Bagaimana peran Ibtu Rudiana saat itu dalam proses penyidikan kasus ini? Ya. Kembali lagi, saya membaca dari apa yang tertulis di dalam putusan pengadilan. Jadi tanggal 31 setelah dia mengetahui bahwa ini bukan kecelakaan tunggal, dia melaporkan kepada unit reskrim, tertulis seperti itu. Kemudian dia membuat laporan polisi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah Rudiana yang melakukan penyidikan terhadap kasus ini atau oleh unit reskrim atau Satreskrim Polresta Cirebon. Okay. Karena dari itu dari dokumen-dokumen yang saya baca di putusan ternyata ditangani selanjutnya oleh Satreskrim Polresta Cirebon. Ada BAP untuk pemotretan, ada sket TKP, bahkan dilakukan otopsi dan bongkar mayat. Nah, okay. Ini artinya penyidikan ini dilakukan oleh tim. Nah, sehingga disinilah nanti tugas dari tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri untuk betul-betul mengklarifikasi, mencari apa yang benar ini. Sehingga nanti tujuannya adalah mencari kebenaran peristiwanya ini, dan mencari kebenaran pelakunya. Apakah ada arah kemungkinan ini para penyidik
berada di bawah tekanan Ibtu Rudiana karena merupakan anggota Polri, ayah korban juga, Pak Arief. Ada kemungkinan ke arah sana nggak? Saya tidak mau berandai-andai, itu nanti yang akan dilakukan oleh tim. Ingat, Rudiana itu reserse Polsek. Yang melakukan penyidikan itu reserse Polres. Okay. Yang dipimpin oleh kepala satuan yang pangkatnya lebih tinggi, dan di situ ada Kapolres. Apakah mungkin ini dilakukan Rudianya melakukan intervensi? Okay, baik. Inilah nanti yang akan dicari oleh tim dari Baris Mabes Polri. Bu Titin, bagaimana dengan pelaporan Ibtu Rudiana ke Baris Krim ini? Apakah bisa berpengaruh pada PK Saka Tatal yang akan segera digelar pekan depan? Sebetulnya masalah pelaporan Bapak Rudiana kan sudah kita lakukan, Mas, di Polres Cirebon Kota. Tim dari Saka Tatal juga sudah pernah melakukan itu, tetapi ditolak. Ke Baris Krim juga sudah pernah ditolak. Artinya, sebetulnya kan siapa yang bisa membuktikan? Kan sebetulnya kalau melihat dari rangkaian peristiwanya yang harus bisa membuktikan, walaupun misalnya para terpidana itu, apalagi yang dewasa, sepertinya sudah paham, lebih memahami daripada Saka Tatal. Karena kalau saya mengatakan Saka Tatal, Bapak Rudiana dulu ikut dia, udah betul-betul ngeblank, saya nahan sakit, Bu, udah nggak bisa bayangin siapa orangnya. Nah, sebetulnya pelaporan itu kan tim Saka Tatal juga sudah melakukan. Tetapi hasilnya memang tidak sesuai di luar dugaan kita gitu, tetap saja walaupun kita merujuk pada yang pernah disampaikan, tapi mudah-mudahan dengan tim yang lebih besar, tim Peradi gitu, dengan membawa pengakuan dari yang kuasa, itu mudah-mudahan bisa diterima dan akan membuka seluas-luasnya apa sih yang terjadi. Dari dulu juga saya komunikasi, saya selalu bicara, kalau hanya dari saya memohon perhatian dari justru dari Kapolri. Baik. Untuk membuka tabir ini seterang benderangnya. Baik. Gitu, nah, saat ini sudah ada upaya dari salah satu terpidana yang membawa kasus ini ke Bareskrim Polri. Terima kasih Ibu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari terpidana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal, dan juga mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.